cuman spare partnya payah nih kan. Guys, aku mau beli kereta, cuman keretanya ini beda. Keretanya ini betul-betul unik. Ini adalah Revomatic. Ya, kereta dengan badan motor bebek, tapi mesinnya Matic, jadi kita tinggal gas. Jadi guys, ini pertama first ride aku menggunakan Revomatic yang baru dibeli ini. Inilah dia. Dan aku dikasih kaca spion Scoopy, jadi dapat kaca spionnya ini, kaca spion original dari Scoopy karena bawaannya gak ada spionnya. Nanti kita review lagi ya guys, ini mau tes ride dulu. Jadi pengisian bensin pertama habis sebesar 27.000. Dia udah penuh. Ini test ride pertama ya, kita dari SPBU ya. Lanjut. Senangnya naik kereta ini woi, keliling-keliling. Kenapa aku beli kereta ini? Karena dia memang unik. Kereta Matic tapi badannya badan kereta bebek. Jadi aku bawa dia keliling, ternyata motor ini nggak tahan. Jadi aku itu kayak ketipu guys. Aku beli dan motornya itu sudah turun mesin. Jadi aku harus bawa ke bengkel. Dan kalian tahu ternyata di bengkel itu aku disuruh bayar 2 juta kalau memang mau melanjutkan. Karena udah parah, harus diganti beltingnya katanya, terus ada lagi yang harus diganti yang aku gak ngerti. Jadi setelah aku pergi ke bengkel itu, aku urungkan niatku untuk mengganti semuanya. Dan ini jadi pelajaran yang berharga buat aku, karena walaupun aku suka sama suatu barang, aku harus ngerti sama barang itu, karena barang yang sudah dibeli tidak akan bisa dikembalikan.